Saat ini operasi plastik sangat digandrungi oleh kaum hawa di seluruh penjuru dunia untuk mempercantik diri atau menutupi kekurangan yang ada dalam tubuh. Namun pernahkah Anda bertanya, mengapa disebut operasi plastik, sementara prosedur bedah ini tak pernah menggunakan bahan plastik sedikitpun? Ternyata istilah operasi plastik sendiri digunakan untuk pertama kalinya pada abad ke-19, tepatnya pada 1837. Dan kata plastik dalam operasi plastik diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu plastikos. Kata ini memiliki arti membentuk atau mencetak sesuai dengan tujuan operasi plastik pada saat itu, yaitu rekonstruksi bagian tubuh yang rusak atau mengalami kecacatan. Inside her new balloon.